Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, Citanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini hari Senin guys. Semangat guys, semangat. Iya. Oke, ini saya dapat kasus mempesona guys. Ya, ini adalah Redmi 9A ya. HP ini kategori HP terbaru ya, jadi belum lama dirilis. Dan kasusnya adalah lupa PIN atau lupa sandi. Dan HP ini baru seminggu dibeli ya. Jadi bilang yang punya ini baru seminggu. Tapi ya manusia sekali ya, kalau kita itu kadang lupa. Nah ini terkunci ya. Jadi ya mungkin apa ya, lupa nyimpan tulisan sandinya atau bagaimana. Intinya ya memang wajar lah kalau manusia itu memang sering lupa. Tapi yang jelas, jika menemui kasus yang seperti ini ya, apalagi HP terbaru, yang harus diperhatikan adalah harus disertakan kotaknya ya. Jadi walaupun ada perjanjian atau apapun, kalau saya itu mesti wajib ada kotaknya. Dan ini saya ambilkan kotaknya. Nah ini masih plastikan guys, jadi memang baru seminggu. Jika tidak ada kotak, saya tidak mau eksekusi ya, apapun alasannya. Jadi apakah HP ini bisa kita jebol tanpa PC? Kita simak bareng-bareng ya. Dan ini trik 2020, mudah, siapapun juga bisa. Oke, ini kasusnya lupa sandi ataupun lupa pola ataupun lupa PIN, sama ya, metodenya sama. Kita langsung saja matikan HP-nya ya, tekan tombol power lama lalu matikan ya. Untuk kasus jebol pola di Xiaomi ya, nah ini ada modelnya itu ya, ini segelnya ini belum diklentek ya, tapi kok backdoornya kelihatannya kurang solid ya, kurang mengkilat bagaimana begitu. Oke, kita langsung saja ya eksekusi. Tekan volume up plus tombol power secara bersamaan ya, sampai muncul logo Redmi. Tapi ini lama banget. Ini saya lepaskan tombol power. Nah ini sudah muncul. Masih ditahan volume up-nya ya, sampai muncul ke tampilan main menu. Lalu kita pilih wipe data, wipe all data, lalu confirm, dan kita tunggu ya prosesnya. Jadi untuk di Xiaomi rata-rata metodenya sama untuk hard reset. Tekan volume up plus tombol power secara bersamaan. Ya, jujur ini baru pertama kalinya saya pegang Redmi 9A. Karena ya ini belum lama ya di launching. Dan wow, tampilannya guys, MIUI 12. Jadi MIUI 12 itu hanya tulisan MIUI ya, tanpa ada angka 12. Jadi kelihatan seperti sederhana, tapi simpel ya. Oke, ini sudah masuk ke tampilan seperti ini. Nah ini tampilan MIUI 12. Lalu kita next, pilih language Indonesia ya. Untuk Redmi 9A ini 6,5 ya, apa 6,53 ini ya, untuk size layarnya. Ya ini lokasi Indonesia ya, kita pilih. Ini tidak usah kita hubungkan ke WiFi dulu ya,
apakah dia terkunci akun Google atau tidak. Kita tidak usah hubungi apa jaringan WiFi, kita langsung next. Oke, ini tunggu sebentar. Lewati, next. Ya, next hingga ke tampilan menu ya. Jadi ini pengaturan selesai. Apakah ini bisa nampil ke menu? Jadi tanpa terkunci akun Google? Kayaknya mustahil ya. Security-nya tuh pasti tidak semudah itu, Verguso. Oke, kita tunggu. Jadi ini tanpa kita hubungkan ke jaringan WiFi. Apakah dia bisa nampil ke menu ya? Ya, jadi untuk Redmi 9A ini sudah di sematkan MIUI 12 ya. Untuk di Redmi di bawahnya itu kayaknya sudah pada update ya untuk MIUI 12. Wow, ada muncul seperti ini ya, berarti memang terkunci akun Google. Oke, kita kembali lagi ya ke tahapan awal. Solusinya gampang sekali guys ya, ini trik baru di tahun 2020, hanya modal tangan. Oke, kita sambungkan ke WiFi, lalu next, terus lewati sampai ke tampilan seperti ini ya. Oke, kita tunggu. Memeriksa update. Ya, jadi ini untuk harganya itu kayaknya sekitaran 1,3 ya. 1,2 lebih 1,3 kemungkinan ya. Dan ini saya tidak tahu persis ini internal berapa, RAM berapa ya. Nah, muncul seperti ini. Kita lewati. Nah, ini kan kita tidak tahu ya sandi atau pinnya. Kita gunakan email saja atau akun. Nah, ini juga terkunci akunnya. Nah, ini bagaimana solusinya? Kita kembali back. Kita lupakan jaringan WiFi dulu ya. Kita tidak usah sambung ke WiFi, kita lupakan. Setelah itu lewati, next, lewati, setuju. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih ini ya, lalu kita pilih pola dan kita bikin pola yang mudah ya. Saya bikin M saja, M. Lalu next. Nah, ini kembali lagi ke pengaturan selesai. Nah, belum masuk ya. Kita kembali lagi. Lalu sambungkan WiFi-nya. Kita sambungkan WiFi. Lalu next lagi. Kita tunggu. Next, berikutnya lewati. Nah, ini memeriksa info. Nah, ini minta pola. Kita masukkan huruf M tadi ya yang kita bikin. Mantap jiwa, mempesona. Iya. Sudah ada muncul lewati ya, berarti sudah aman. Oke, kita lewati, lalu next. Lalu berikutnya, lalu next. Next. Jadi solusinya gampang ya, kita tanpa PC, tanpa dongle. Nah, ini pilih tema. Nah, muncul seperti ini. Pengaturan selesai ya. Apakah dia nampil ke menu? Wow, amazing guys. Tampilannya seperti ini ya. Bola dunia.
mirip-mirip apa ya. Oke, sudah kelihatan notanya ya. Oke, saya kepo ya. Ini saya buka tentang ponsel. Nah, versi MIUI 12 ya. Dan internalnya ini 32 ternyata. RAM-nya 2. Ya, ini internal 32, RAM 2. Dan kasusnya sudah selesai. Gampang banget kan? Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Ya, ini saya kepo untuk kameranya ya. Kita cek kameranya. Kameranya lumayan. Saya ini penggemar kamera untuk Xiaomi ya, karena tutorial saya ini juga saya gunakan kamera Xiaomi. Oke, sudah kelar kasusnya. Dan ya, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Dan terima kasih atas supportnya selama ini. Hingga kurang lebih sebentar lagi itu sudah menempuh 1 juta subscriber. Sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih banyak Sobat EXO. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.